โอเคโอ้โอ้ini basikal apa? Ni folding bike. Ni apa basikal pertama Muaz beli sebelum ada road bike. Wow. So biasalah bila bapak dah main basikal, anak pun main basikal juga. Oh. Masalahnya Muaz. Oh, without training. Ini first time anak saya dia berbasikal tanpa roda tepi itulah. So first try dia saya buka. Dan ini adalah first try dia. Berjaya. Wah, okay. Ini bila ni? Okey, ni beberapa bulan lepas kita pergi Fraser Hill sebelum PKPB. Okey. So dapat Muaz tak pernah sampai Bukit Fraser. Tak pernah. Sampailah nak sampai Bukit Fraser bila naik basikal. Disebabkan basikal. Sebab basikal sampai Bukit Fraser masa umur 36 tahun. Ha, ni KLCC. KLCC wajib antara ride yang terawal juga. Wah. Woi, cantik. Ini dekat pantai Remis. Pantai Remis. Kelang. Cantik. Kelang. Ini biasa bila tayar bocor. Tayar bocor, masa ni lah pentingnya bila kita dalam satu kumpulan ini, saling bantu-membantu lah. Ini yang saya nak tanya ni. Ini menasib berkumpulan kalau seorang bercerita ni. Kalau seorang, telefon Grab. Aduh. Lagi senang. Okey, selain daripada itu juga, okey, yang ni pun sama juga. Bila kita ride ni, memang dia tak boleh nak bersepah lah. Maksudnya dalam satu platter, nah, ni antaranya lah. Wah, ada macam-macam jenis eh? Ada macam-macam memang jenis. Memang kalau basikal ni duduk rapat-rapat macam tu? Rapat-rapat untuk kita menyenangkan lah. Maksudnya tak penat. Bila kita rapat tu, pergerakan kita tu akan ikut pace orang depan. Wah, okey. Nampak gayanya penonton-penonton Borak Kopitiam pun telah tak sabar. Mungkin ada macam, hari ni Borak Kopitiam bawa topik berbasikal.